Salam sejahtera. Admin sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah support channel Admin ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Nanti dah susah tengoklah. Sila Hamzah penat nak ambil tahu urusan keluarga cari rumah lain senyap-senyap. Penyanyi dan pelakon sensasi Sila Hamzah tampil memberi kenyataan terbaru tentang isu perbelahan keluarganya melalui satu siaran langsung di akaun media sosialnya baru-baru ini. Kata anak sulung kepada keluarga itu, dia sudah tidak mahu masuk campur dengan urusan perpindahan keluar rumah mereka dari rumah tersebut kerana katanya adik-beradik serta ibunya telah mencari rumah baru di belakangnya. Tambahan pula, Sila mengambil keputusan untuk tunggu sehingga rumah itu betul-betul kosong supaya lebih mudah untuk urusan pembelian nanti. Penyanyi lagu Patah Seribu ini juga tidak tahu status rumah itu buat masa sekarang. Adakah mereka suruh pindah secara rasmi ataupun belum? Ujurnya sebelum ini. Memang niatnya untuk mencari rumah baru untuk mereka yang lebih selesa. Terdahulu, Sila bersama adik-beradiknya telah terkait dengan dalam kontroversi keluarga kerana rumah yang mereka duduki itu hendak dijual oleh Sila. Dia juga tidak didakwa menghalau keluarga sendiri tanpa kasihan.